Tepi ka kiwari, jumlah indung anu tiradunya di Jawa Barat masih rea. Tepi ka ngehontal 147 kasus, tina target 87 per 1000 kasus tilar dunya. Kukituna mangpirang tarekah dikokolakeun kalawan mayang sarsejina ngaliwatan program KB satu tas persalinan. Targetna 70% indung ngagunakeun KB satu tas 42 poe ngalahirkeun. Tepi ka kiwari jumlah kasus tilar dunyana indung jeung stunting di Jawa Barat masih kawilang rea. Cik Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat Nina Susana Dewi, ayeuna jumlah tilar dunyana indung di Jawa Barat ngahontal 147 tina target 87 per 1000 kasus tilar dunya. Hari kasus stunting di Jawa Barat nitih 24,5 tina target 18%. Dari apa yang telah dilakukan oleh JSPG pada 3 kabupaten kota tersebut, saya ambil contoh Karawang. Jadi Karawang ternyata dengan kegiatan ini itu dari 2021 sampai 2022 bisa menurunkan angka-angka yang targetnya harus dicapai atau yang ketinggian itu jadi turun. Termasuk dari stunting tadi sudah dilaporkan bahwa ada penurunan, kemudian angka kematian ibu. Jadi kalau ini keberhasilan di Karawang ini bisa kita replikasi ke kabupaten kota yang lain dengan bantuan tentu saja dari JSPGO dan Pemda, itu kita insya Allah optimis bisa lebih banyak menurunkan angka stunting dan angka kematian ibu, walaupun tidak drastis, tapi itu akan berlanjut terus sampai kita tercapai target. Jadi kami sangat mendukung acara ini. Kukituna pikeun ngurangan jumlahna, salah saeji tarekah anu dilakonan nyaeta program KB satu tas persalinan. Direktur Reproduksi Health and Family Planning JPJO, Siti Nurul Istiqomah ngebrehkeun, pihakna ngarojong pamarentah Indonesia kucara ngahangkeutkeun KBPP atau KB satu tas persalinan. Kukituna pihakna ngalatih petugas kesehatan lebah ngalakonan pangladen serta ngarojong supervisi. JPJO membantu pemerintah Indonesia untuk memperkuat KBPP yaitu KB pasca persalinan, di mana kami berharap ibu-ibu setelah pulang dari sebelum pulang dari fasilitas kesehatan sudah memanfaatkan KB. Jadi yang kita lakukan itu dengan melakukan pelatihan kepada petugas kesehatan supaya mereka bisa melakukan pelayanannya, kemudian juga Dina Hambalan Nasional ayeuna jumlah anu ngagunakeun KB satu tas ngelahirkeun kakarat 30%. Padahal targetna ngahontal 70% indung ngagunakeun KB satu tas 42 poe ngahahirkeun. Budi Hartati, Bandung TV. Mangratus-ratus siswa sekolah luar biasa sakabupaten Sumedang Ilu Biung ngareureuh Hari Disabilitas Internasional atau HDI anu dipepeling saban tanggal 3 Desember. Harapan utama ti kaum disabilitas diantarana nampak hak hirup layak di pamarentah sarua jeung masyarakat umum sejenna. Prak-prakan ngareureuh Hari Disabilitas Nasional atau HDI 2022 di Kabupaten Sumedang dikokolakeun kalawan ceuyah. Senajan henteu sakumna patandang bisa datang, tapi karyaan acara Ebrehna Trati Nareana Wawakil serta TSLB sa Kabupaten Sumedang anu ilubiung dina acara di salah seji tempat di Kabupaten Sumedang. Lianti minangka acara tahunan anu dipeeling HDIG minangka wangun eksistensi kaum disabilitas di Kabupaten Sumedang, sangkan bisa tetap makalangan mendalkeun karya sarta prestasi sanajan kawatesanan fisik. Ketua APLD atau Asosiasi Pengelola Lembaga Disabilitas Kabupaten Sumedang, Isaris Arwianti ngebrehkeun, eta kegiatan kalawan jejer disabilitas bisa berguna tur berkarya, dipiharap mampu ngageuing pihak pamarentah daerah turta pamarentah puseur, dumeh kaum disabilitas G bisa medalkeun karya sarta makalangan babarengan jeung nulian. Harapannya itu supaya masyarakat di Kabupaten Sumedang, ya minimalnya Kabupaten Sumedang saja dulu, jadi mereka paham tentang hak-hak kaum disabilitas. Jadi mereka pun berhak untuk mengenyam pendidikan, mengenyam kesejahteraan, begitu. Jadi saya mau Kabupaten Sumedang menjadi kabupaten inklusif. Sajroning kitu, salah seorang guru di SLB Permata Hati Sumedang, Akmalia Hairunisa nembrakeun, dirina nampa mangpirang ilmu turta pangaweruh tina ngajar barudak disabilitas.
Dirina miharep jaga sakumna kaum disabilitas boga kahirupan sarta karaharjaan satarajeng masyarakat umumna. Liantik itu bisa terus mendalakeun karya sarta prestasi gede mangpaatna keur dirina sarta kulawarga turta warga umumna sanajan kawatesanan fisik.